Kepadatan lalu lintas liburan Imlek terekam di beberapa kota di Pulau Jawa. Polisi bekuk pelaku pembunuhan dan penculikan anak di Jakarta Timur. Lengkapi barang bukti, polisi gelar rekonstruksi pembunuhan Wayan Mirna dengan melibatkan Jessica Wongso. Selamat sore. Hari ini polisi menggelar reka ulang kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin untuk mengungkap motif di balik kematiannya. Polisi baru bisa menetapkan Jessica sebagai tersangka berdasarkan 4 alat bukti. Saya Taufik Imansyah, inilah redaksi sore akhir pekan selengkapnya. Pemirsa, hari kedua jelang libur panjang Imlek, kemacetan terjadi di berbagai ruas jalan di tanah air. Di jalur Surabaya-Madiun, antrean kendaraan terjadi hingga belasan kilometer. Sementara di Bogor, Jawa Barat, kemacetan terjadi mulai dari Simpang Gadog hingga Tol Jagorawi. Akibatnya banyak pengendara yang terjebak berjam-jam. Antrean kendaraan mulai terjadi sejak Minggu pagi. Ribuan kendaraan terjebak macet, mulai dari pintu keluar gerbang tol Jagorawi hingga 6 km menuju puncak. Tidak hanya di daerah Ciawi, volume kendaraan yang membludak di Simpang Gadog, Cipayung hingga Megamendung membuat ribuan kendaraan nyaris tidak bergerak. Warga yang kebanyakan sudah berangkat sejak Minggu dini hari ini mengaku pasrah meski harus terjebak macet hingga berjam-jam. Lalu lintasnya memang macet, apalagi sekarang nggak bisa ditebak macetnya nggak seperti 2-3 tahun yang lalu. Oke. Udah berapa lama ini kejebak? Kejebak udah 2 jam. Untuk mengantisipasi lonjakan arus, polisi berencana membuka tutup arus sesuai kondisi jalan. Sistem satu arah ke puncak akan diberlakukan 2 kali, yaitu pagi dan siang hari. Sementara satu arah turun akan diberlakukan hanya 1 kali, yaitu sore hari. Kondisi serupa juga terlihat di pintu masuk Bandung, Jawa Barat. Ribuan kendaraan yang didominasi dari luar kota harus antri hingga 4 km jelang pintu tol Paster. Tingginya volume kendaraan membuat PT Jasa Marga terpaksa membuka 8 loket pembayaran. Pengendara yang tidak sabar pun terlihat mengambil bahu jalan. Lepas pintu tol, adanya pasar tumpah membuat pengendara kembali tertahan di Balubur serta Gazibu. Kemacetan panjang juga berlanjut hingga jalan layang Pasupati. Kepadatan arus lalu lintas juga terjadi di ruas jalan Cipaganti yang menghubungkan kawasan kota Bandung dengan sejumlah objek wisata di Kabupaten Bandung Barat. Di Surabaya, Jawa Timur, peningkatan arus lalu lintas libur panjang Imlek di Jalan Raya Surabaya-Madiun memicu kemacetan parah hingga belasan kilometer. Kemacetan terjadi mulai dari Jembatan Gambiran, Mojo Agung, hingga masuk wilayah Towulan, Mojokerto. Puluhan petugas Satlantas Polres Jombang yang diturunkan ke lokasi kewalahan mengatasi macet yang diperparah akibat aksi main serobot puluhan kendaraan bermotor yang melintas. Selain itu, penyempitan di Jembatan Gambiran, Mojo Agung juga memperlambat arus kendaraan. Agar tidak semakin parah, polisi memberlakukan pengalihan arus di sejumlah titik rawan macet. Diperkirakan kepadatan arus akan mencapai puncaknya Senin sore nanti. Tim Liputan Trans 7.